أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنتوان sidang hadirin jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tamat sekali alhamdulillah. Malam ini Allah taala masih memberikan kesempatan masa kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama menunaikan ibadah tarawih yang menjadi sebahagian daripada qiyam Ramadan. Cara kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Malam ni kita telah masuk malam yang ke-22. Bermakna mungkin 7 ke 8 hari saja lagi kita akan menunaikan ibadah Ramadan sebelum kita bertemu dengan satu Syawal. Ada orang tanya, "Ustaz, tahun ni nampak kelangkabut lagi nak raya, tak tahu sama ada Jumaat ke Sabtu." Kita kata, "Bersiapa? Tak tahu tak puak-puak ni buat apa?" "Tak tahu," dia kata gitu. "Ni puak jabatan agama, puak jabatan mufti, puak yakin ni buat apa?" "Pun tak tahu." Kita kata, "Saya payah hang kata macam tu ke orang? Daklah sampai nak raya bila boleh pun tak tahu. Awak ingat nak tetap tarikh raya ni macam nak tetap tarikh nikah anak hang?" Tanya dia balik, "Tuan-tuan, hang ingat nak menetapkan tarikh untuk raya ni boleh buat macam nak tetap tarikh anak hang nak angkat nikah bila, nak kenduri bila, boleh bincang lelaki bini dalam bilik ke tu?" Tuan-tuan, sebab tu tak raya lah tuan-tuan ni. Orang kata raya, riba raya. Yang penting raya jangan kalut, sebab dia kot mana pun dia nak main. Yang kena kalut ni tuan-tuan, Ramadan ni dia nak balik tinggalkan kita dah. Hak ni kena kalut. Faham ke tak ni? Yang tuan-tuan nak tengok saya pelik macam apa? Dia kata ni bida'ah apa pula dia main tarawih dulu ni. Saya baru sampai daripada Kuantan tuan-tuan ni. Semalam saya tazkirah dekat Kuala Bekak. Habis 10.30 saya pi ke Kuantan. Sampai pukul 6.30 pagi tadi. Pagi tadi pukul 8.30 sampai pukul 1 program di Pekan Pahang. 1.30 bertolak daripada Pekan Pahang. Ni baru sampai tuan-tuan ni. Buka puasa tadi dekat Bukit Merah. Ni baru sampai. Tak ada nak tukar baju apa. Steady ya pun tak ada nak letih lagu tuan-tuan. Puasa duk mengangkang kat rumah pun boleh duk main lena tengah orang duk tazkirah ni kerana leceh ya tuan-tuan ni. Bih benda kena kencing manis lagi letih. Jadi kita nak kena jaga Ramadan ni tuan-tuan. Sebab dia nak balik, dia nak balik. Dan Ramadan ni kok mana pun Pak Long, kalau tak kiamat lagi tahun depan, dia main pula. Ramadan ni dia akan main pula.
setan tadi dia kata apa? Kot mana pun dia mai. Yang kata Ramadan ni, kot mana pun dia mai lagi terdepan. Hak masalahnya kita ni nak berjumpa ke tak berjumpa dengan Ramadan terdepan ni. Hak tu yang masalahnya tuan-tuan. Raya tak biar kalut, dia mai. Benda yang nak mai, tuan-tuan nak kalut apa? Yang kena kalut benda yang nak pi. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, waktu ni dia ada dua golongan. Yang pertama golongan yang Ramadan yang meninggalkan dia. Dia nak lagi Ramadan, dia tak puas lagi nak buat ibadat dalam Ramadan. Ramadan kata cukuplah, masa untuk kita bersama dah habislah. Dia nak lagi terawih, tak puas lagi, ya Allah, sat sungguh Ramadan tahun ni, ya Allah. Dia duk rasa lagu tu. Tak tahu tentang rasa lagu mana. Saya abang betul-betul, saya rasa macam berupat di mana hari yang puasa. Ni orang soleh-soleh lagu saya ni, dia rasa lagu tu bila buat ibadat. Bukan macam tentuan. Tak tahu, tuan-tuan saya tak tahu. Saya rasa lagu tu. Kok mungkin saya kalut lagu tu? Pimai, 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 tentang Ramadan nak habis dah. Tak tahu dah tentang rasa lagu mana. Ada orang kata, ada lah. Kalau nak mampu, nak rasa sak. Jadi Ramadan ni, tuan-tuan, dia tak mahu dah. Kita nak lagi. Yang satu lagi, kata Imam Al-Ghazali, Ramadan nak lagi dekat dia. Dia yang tak mau Ramadan. Ini golongan ni celaka. Ramadan tu nak lagi dekat dia. Dia tak mau dah. Cukup dah. Dia dah dengar lagu raya dah. Lagu pun dia besar yang Anwar Zain dengan Maria Marina apa tu. Berlalulah sudah Ramadan. Sehari 12 kali dia dah dengar. Berlalulah sudah Ramadan. Berlalulah sudah Ramadan. Berlalulah sudah Ramadan. Dia dengar lagu raya, tuan-tuan. Lagu mana? Tuan-tuan duduk tak mana? Yang Ramadan nak lagi, tuan-tuan tak mau. Ataupun tuan-tuan yang nak Ramadan, Ramadan yang tak mau dekat tuan-tuan. Tetap. Sebab tu bila kita duduk di hujung-hujung ni, tuan-tuan, graf ibadat kita jangan menurun, dia kena menaik. Sebab Lailatul Qadar duk ada di hujung ni. Lailatul Qadar duk ada di hujung ni. Bila wallahu alam, walaupun ada ulama duk berbahas, Imam Asy-Syafi'i contohnya, Imam Syafi'i kata pengalaman dia hidup ni duk bertemu dengan Ramadan, kebiasaannya dua malam ni yang dia kerap jumpa Lailatul Qadar. Bukan makna Lailatul Qadar duduk dua tarikh ni lah, duduklah tarikh-tarikh lain, ya, tapi waktu kesempatan dia bertemu dengan Ramadan, Lailatul Qadar ni dia kata selalu duduk dalam dua tarikh ni. 21 dengan 25. Semalam 21. Malam ni malam 22. Esok 23. Ganjil. Lepas tu genap 24. Lepas tu 25. Ganjil. 26 genap. 27 ganjil. 28 genap. 29 ganjil. Imam Syafi'i kata. Mai pula Imam Ghazali kata yang dia biasa jumpa 21 dengan 25. Cari dapat nombor, cari. Tak ada tanda-tanda. Memang ada tanda-tanda, tapi mata kita ni kadang-kadang Allah Ta'ala sekat daripada melihat tanda-tanda tu. Kerana apa dia? Kerana dosa kita ni terlalu banyak yang menghalang pandangan mata. Dosa banyak eh. Termasuk saya. Cuma kita ni yang nampak hebat ni Pak Long, pasal Allah Ta'ala hijabkan mata. Tak pergi nampak. Mau nampak kata selerak besar kat atas surau ni. Selerak ni, ceramah ni. Saya fikir kot ni lah ni, tuan-tuan punya. Berselerak kena nampak. Tapi jenis tak nampak dengan dosa. Yang bersih bukan diri tapi baju. Diri ni kotor. Allah kotor dengan ni. Ramadan sepatutnya bulan keampunan. Dia bulan Ramadan, bulan duk tepat dosa. Kotor ni. Tahu kotor? Kotor.
Puasa elok pi badan Ramadan hilang dahlah. Bukan saya anti badan Ramadan. Ada baru ni makcik tu marah. Dah tak pamer sudah yang dia tutup pintu rezeki orang siapa? Saya kata apa siapa pula? Kata minta macam kat orang niaga badan Ramadan. Bila saya kata? Dahlah dia kata pakai ketat, pakai ketat, pakai ketat. Saya kata yang duk niaga badan Ramadan, dia tolonglah tutup aurat bagi elok-elok. Dah mula hang tu cek sangat. Saya kata, wah, yang maklum marah, maklum nak pakai ketat ke apa? Ikut suka aku, tak baju aku. Rupanya dia terasa, jadi dia pakai ketat. Ada saya kata, saya ni badan Ramadan tahun ni, saya baru pergi sekali. Tuan-tuan nak pergi, tuan-tuan pergi lah. Saya tak halang lah. Saya baru pergi sekali. Sebab saya tak berani takut pahala puasa luruh kot celah badan Ramadan aku tu ya. Ada kadang-kadang tuan-tuan ni bukan semualah ada. Pakai ya Rok. Kebiasaannya saya kalau pergi bazar Ramadan, pergi bawa iman balik, bawa steam. Hak tu masalah tuan-tuan yang saya tak mau pergi. Sungguh. Pergi bawa iman balik, bawa steam. Tengok yang meniaga ni bukan semua. Hak duk meniaga elok ni ada. Jenis tutup aurat ni ada. Hak jenis dedah ni pun ramai. Macam saya biasa cerita pengalaman saya pergi beli gulai ikan. Dekat satu kedai di bazar Ramadan tu tak mabak di mana. Allah, mula-mula saya pi mak dia. Makcik tu, pakai ya Allah. Oi. Saya tengok seluar dia, saya heran. Kok mana yang dia boleh kancing tak pinggang tu lepas. Ketat ni ya Allah. Pasal-pasal dia nak pakai tu, dia lompat satu rumah baru selesai seluar tu duduk kat pinggang. Yang Nabi kata tu kasiatun ariyat, pakai tapi macam bertelanjang. Ketat sungguh, bukan ketat main-main, ketat sungguh. Ketat jalan tungkuk lagu timbang nak buat jalan. Dia main lagi ni nak apa adik? Ni mak saya suruh beli gulai ikan dua ketui. Ha, okay, sabar sana. Dia panggil anak dia, ni cerita saya kenal dulu eh. Masa tu saya ada sekolah menengah. Dia panggil anak dia, Liza. Liza. Anak dia nama Liza. Saya ingat bila. Masa tengok dia adik ni main buah ikan. Liza pun keluar daripada produk kancil. Dia buat benda tak apa, tak tahu lah kita kancil. Keluar-keluar Liza tu lagi sakan. Mak dia tu mempadar. Dia lagi sakan. Dahsyat dan hebat. Keluar dengan baju tudung. Kita tengok baru balik mai asak lebih ni duk ngedik oh, duk 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 duk, bukan kata jantung lebih pun ngedik oh, duk duk duk. Ketat tudung halus yang dia pakai atas pada dada. Allah, seluar lebih kurang mak dia. Mai-mai dia duk tunduk pula depan kita, lebih terjun masuk dalam gua pula. Itu yang saya tak apa nak berani pi tu. Takut hilang pahala puasa. Kita pun pahala bukannya terang mana, Pak Long. Sebab tu saya nak pesan. Tuan-tuan, Lailatul Qadar. Jangan duk biar. Cari. Tu yang Nabi kata cari. Lailatul Qadar ni, cari. Tuan-tuan, hujung-hujung Ramadan ni cukuplah sengketa dengan orang. Cukuplah tuan-tuan ni. Kita ni malamnya Pak Long, bulan Ramadan, Allah Ta'ala tambah setan. Tapi kita pula duk pergi ambil alih kerja setan. Setan kata senang kerja lagu ni. Aku kena tambat, tentera aku aman. Kita hak duk guang kepayang, hak duk sungai dua ni. Kita duk jadi setan bulan Ramadan ni. Keling orang ni mengata kat orang ni. Kita bulan Ramadan boleh duk keling orang. Kita. Ha? Kita. Ni saya nak pesan ni, cukup Pak Long. Ramadan ni Pak Long eh, dia bersih. Dia takkan terima orang yang melainkan orang tu suci dan bersih. Ramadan ni, Ramadan ni suci, dia bersih. Yang dia nak terima pun orang yang suci, orang yang bersih. Faham ke tak? Sebab tu ustaz, kita ni kalau dosa banyak ni lagu mana?
Saya nak beritahu kat tuan-tuan lah, tanda hati kita kotor ni tuan-tuan. Tanda hati kita kotor ni macam lah. Nak cerita ni banyak, demi masa tak mengizinkan. Bagi apa? 10 bagi 9 ikut suka tu dia lah. Saya bukan berani biasa baru ni. Saya tazkirah lepas ni lah, lepas 4 rakaat. Sedak-sedak imsak baru berhenti. Tu jangan lupa aku tu, saya sayang. Kita ni jenis ilmu banyak. Cakap ilmu tak ada habis, tak tahu imsak. Dan kalau tuan-tuan nak try, mari kita try malam ni tengok nak azal ke mana. Saya malam tu, habis-habis tak kira maklong-maklong tu tak boleh jalan dah, kebas menyuluk turun tengah aku tu. Jadi kita mula ke awal tadi. 9.20. Biar korang 9.20 lah. Ha ni kat setengah jam dah, 5 minit ke setengah jam. Berapa pergi berapa lah, berapa minit dah nanti? Baru 15 minit? Hai. 15 lagi duduk lah, no. 15 lagi cukup setengah jam. Tuan-tuan tahu bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala lipat kali gandakan amalan. Syarah setengah jam serba sejam bulan lain. Dah semua. Interlock lah, jangan potong kat tu lah. Interlock potong je hanam kan. Sebab tu saya seronok terkira Ramadan kerja tak teruk, payment full. Kebiasaan je lah kan. Baik, saya nak abang lagu ni ya Pak Long. Nak cakap banyak-banyak pun saya tahu Pak Long tak ingat. Betul-betul dua biji peluru satu piston yang buat mal. Bukan dia tak tahu ada terkira setiap malam. Perangai lagu tu dah buat kebayang kan. Kan nak kena apa? Tu dia papi bubuh. Banner tu bukan main besar depan tu. Tu muka ustaz-ustaz tu. Bukan muka wanted. Tu muka ustaz-ustaz tu. Dia tak nak kata muka wanted pula tau. Tu ada pun tepi tanah benang tau. Muka ustaz tau. Saya nak buat lagu ni ya Pak Long. Kita nak ukur kata diri kita ni kotor gedak Pak Long. Macam-macam ukuran lah kita boleh guna. Macam-macam kayu pengukur yang kita boleh guna. Kok dia panggil benchmark. Sini biar korang kot. Faham tak? Ha, kayu pengukur. Kok dia ni biasa dah, dia orang putih tu biasa dah. Ha. Kalau tuan-tuan pergi kok dia jangan nak terkejut kalau dia sembang kat pekan kok dia tu orang cakap orang putih. Hak paling kerap depa guna actually. Hati saya tak guna hari malam ni, tunggu tak. Duk cari nak tak tahu nak tak tahu tak jumpa tempat ni. Tunggu tak kita sekali dia tutup mah. Orang nak buat kemas actually. Kita nak ukur sama ada diri kita ni bersih ke kotor ke tak lom. Senang ya? Macam-macam kayu pengukur kita nak boleh guna. Cuma saya nak abad malam ni, saya nak ambil kata-kata daripada Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Dia kata tanda kata kita ni kotor ni lagu mana, diri kita ni banyak dosa dapat longit. Yang pertamanya, kalau dalam hidup ni kita gagal untuk mendapat kemanisan, kelazatan dalam melakukan ibadah, tu tanda kata kita ni masih kotor. Faham tak? Kita lah buat ibadah rasa lazat ke rasa tawak? Puasa rasa lazat ke rasa tawak? Tuan-tuan cuba habak main kat dia. Puasa rasa lazat ke puasa rasa tawak? Terawih rasa lazat ke terawih rasa tawak? Duk tengkak ke rakaat terawih tak habis? Siapa? Hal nak buat 20, main surah orang buat 8, habis 8 balik sambung dah 12 di rumah. Yang ambil ingat buat apa? Oh, mana buat 20? 8, 8. Bila betul jurga? Oh. Hang buat 8 di sini, bodoh eh. Hang balik sama pergi 12 di rumah. Yang ada ingat apa? Masalah ingat ni kita tak mau. Sumpahlah, surau buat 20. Hang nak buat 8, yang ada ingat buat apa? 8 dah sunnah, 20 bid'ah. Ni mangkak. Hang buat 8, tahan balik. Hanya dia ingat. Yang kita ni suka berkelain tu siapa tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan. Yang kita ni suka berkelain tu siapa? Hang nak buat 8, buat. Jangan dia ingat. Habis 8 ni balik. Dia jawab pula, memang saya nak balik. Tapi puak 20 ni lah. Duk kerja tengok. Ha, ni pun masalah geng 20. Duk tengok-tengok apa?
Habis mayang, habis doa, naik mayang ni dah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Rakaat lepan, dia boleh dia tengok. Puak lepan nak bangkit, duduk balik. Tengok-tengok pula bapak. Tak ada ingat. Dah hang pun buat lepan balik. Lah sambung baca Quran. Puak duduk ke dalam, wik kat bawah tu. Dah mayang lepan, habis-habis dia tak wik. Ni lah nak kita sunnah lah lapan. Sunnah pun lah bapa hang dulu. Mana Nabi pernah mayang lapan tu tunggu tak bib je hang. Ha ni mula eh. Tak kira para kerak pula video ni. Mulut jahat mampu bigat aku mulut aku. Dah handuk kaluk siapa? Kita ni kalau tengok diri kotak dosa banyak tuan-tuan. Kalau kita ni dosa banyak, kita sedar kata dosa banyak. Yang tu bagus. Kita dosa banyak belum? Dan kita sedar bahawa kita ni dosa banyak. Yang tu bagus. Faham ke tak? Kita dosa banyak. Dosa kita banyak tak? Banyak. Saya pun dosa banyak. Tuan-tuan tambah telah. Yang bagusnya kita sedar kata kita ni dosa. Kita ni tak baik. Tapi kita sedar kata kita tak baik. Yang tu tak bahaya Pak Long. Yang bahaya kita ni tak baik tapi duk perasan kata kita baik. Ini bahaya. Kita tak baik tapi duk perasan kata kita baik. Macam kita ni mulia sangat ni. Ini bahaya tuan-tuan. Kalau kita tak baik, kita tahu kata kita tak baik. Saya ada satu pengalaman. Pengalaman ni mungkin 10-12 tahun yang lalu lah kot. Saya masuk ceramah dalam penjara Al-Ustaz. Ustaz, saya masuk ceramah. Habis ceramah satu hari tu, ada satu banduan duduk depan saya. Saya ceramah dalam surah tu ada banduan tu. Dia jumpa saya. Dia nak cakap dengan saya. Saya kata ada apa abang? Tajuk yang saya mengajak lepas hari tu ni, kita baca tajuk Taubat Nasuha. Saya tengok dia ni, banduan-banduan lain pun muka kita tahu lah sedih, ada rasa keinsafan. Tapi dia ni tayak, taisak-taisak. Habis dia cerita kat saya, dia kata, Ustaz, saya redha Allah Ta'ala hantar saya main dalam ni untuk saya ni mengubah diri saya. Saya kata, Alhamdulillah lah. Saya tanya dia, masuk ni sebab apa? Sebab dia ni mencuri. Kena tangkap mencuri. Tapi dia kata, yang tu Ustaz, sebagai jalan dia Ustaz, mencuri tu sebagai jalan dia untuk saya masuk ke dalam ni. Allah Ta'ala hantar saya. Makna dia mencuri, orang tangkap, dia mai duduk dalam ni. Tu makna laluan dia, Allah Ta'ala nak bagi dia bertobat. Saya kata okey. Tapi Ustaz, yang saya duk teringat sampai lah ni Ustaz, saya ni ada satu, orang kata apa dia, hobi, bukan nak kata hobi lah, beat. Dia ni, dia kata lah ni, dia duduk tengah buang ni, dia kata dia ada satu perangai huduh nafsu binatang. Dia kata ayat tu. Dia kata, perangai huduh nafsu binatang. Saya kata macam apa? Perangai dia ni tuan-tuan, dia gemak berzina dengan mayat. Dia ni zina dengan mayat. Saya tak payah cerita lah. Apa dia cerita kat saya, kita tuan-tuan duk steam pula. Ni tak payah cerita lah. Ni perangai dia. Dia tak kira lah yang tu mayat perempuan ke, yang tu mayat laki ke. Dia ni, yang dia kata-kata dia, ayat dia kata saya tak ubah. Nafsu binatang. Dia boleh tengok aurat mayat, dia rasa puas. Tuan-tuan, ada orang lagu ni tuan-tuan. Sampai kadang-kadang dia kata, Ustaz, saya ni sampai kadang-kadang dia rasa macam bila ada mayat perempuan yang baru dikebumi ke, malam tu dia membuak-buak macam nak pergi korek, nak pergi buka kain kapan mayat, nak bersina dengan mayat. Ni, dia mayat tu. Tapi saya tak tahulah dia buat ke tak, tapi dia cerita lah. Bukan kita nak tanya ke semua kot, orang cerita faham ambil lah. Tu tuan-tuan. Yang ni saya jumpa ni, saya cakap dalam surau ni, tuan-tuan nak percaya, percaya, tak mau percaya sudah. Tak ada perasaan untuk percaya.
pada nafsu ni tuan-tuan ni. Ni yang Allah Ta'ala nak suruh kita tekan dalam bulan Ramadan. Yang Allah Ta'ala nak suruh kita ganakkan dalam bulan Ramadan. Nafsu yang macam ni. Ammara inna nafsa la ammaratun misu. Yang dia duk ajak kita buat benda jahat. Ketagih nak berzina dengan mayat. Ni saya bisa jumpa. Na'udzubillahimin zalim. Dia main ni tuan-tuan. Dia main ni. Subhanallah. Ni yang kita nak kena cari ni, Pak Long. Rasa manis dalam buat ibadat ni, Pak Long. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan cuba cakap betul-betul nak bohong saya. Minggu lagi anak ayah ni. Tahun lepas ada yang bohong saya. Tak ada raya meninggal. Cakap betul-betul. Tuan-tuan mana sedap semayang dengan tinggal semayang? Cuh habak kan? Sembahyang dengan tinggal semayang dalam hidup tuan-tuan. Tuan-tuan sedap yang mana? Semayang kan tinggal? Tinggal ya. Batu bulan Ramadan ni ada orang yang puasa tak tinggal. Semayang haram tak? Ini kita pelik. Pasal kau buat kebayang ni pun ada. Ada tak, Mak Long? Mana Mak Long-Mak Long ni? Mak Long? Lena ke? Mak Long? Mak Long? Jangan cuba iya. Ni. Mak Long? Tak dengar, Mak Long? Oh, mini tentang masuk orang lembut lagu tu eh? Kan dia pun berlakon antara surau ni lah. Main lembutnya sorang-sorang maklum. Oi, bahagia boleh dapat mak mentua sorang ni. Maklum? Maklum? Ha. Ada saya ceramah orang tu, saya kata, maklum! Woi! Dia suka balik ke tu. Saya kata, meh, cengih maklum. Apa dia duduk biarkan hal sorang? Ini kau bagus, ya. Maklum? Ha. Saya nak tanya Mak Long ni boleh kan ni? Boleh ke tak ni? Jawab betul-betul dengan mohon saya. Mak Long ni jarang mohon saya. Ada tak dalam kawasan Mak Long ni? Hak jenis puasa tak tinggal, semayang haram tak? Ada tak Mak Long? Ada ke tak? Ada. Siapa dia? Lagi Mak Long ha? Dia pelik. Puasa tak tinggal. Semayang haram tak? Canggih oh. Hak lagi canggih. Saya jumpa baru ni tuan-tuan. Puasa tak tinggal. 5 waktu haram tak semayang. Terawih 20. Hak ni Wahabi pun kena tuang dengan ni. Puasa tak tinggal. 5 waktu haram tak semayang. Terawih 20. Canggih. Cukup marah orang buat lapar tu. Dia tempik paling kuat. Tanya dia, ni aku buat tengok bagus dah terawih 20. Biar 5 waktu ni hantar mayam saya apa. Dia kata, tu tak apa, tu titik hari. Ni setahun sekali ni dah tak. Jaga orang gelik tu. Jaga orang kan, jaga. Puasa mata layak, liuk mendak takut batal. Korek hidung mendak. Tapi hidung tu tergantung rata, dia bawa jalan nak raya. 3 bandar dia buat pergi tuan-tuan. Dia bersin lepas subuh. Bersin-bersin tek hidung tak tergantung ni. Mangsa bulu hidung ni panjang macam bulu ketiak. Tak tergantung. Hey, dia kata tergantung lah. Duk nafas aku tu taubat tak terkeluar. Tak keluar eh. Rata dia bawa. Duk nyawa terkeluar. Sedut masuk, nyawa terkeluar. Kita kata ni korek. Eh, tak boleh batal. Kita kata tak batal, tak percaya. Ustaz-ustaz akhir zaman memang saya tak percaya. Batal yang dia kata. Tak batal, korek. Tu yang batal macam mana? Yang batal tu handuk korek-korek. Terpelih tangan, siku tinggal kat luar. Itu baru batal. Ni dia masuk dalam hidung. Masuk dia pikut tu dah sangkut. Hospital sebarang saya. Tadi mandi, buat keluar balik. Pak Long, jaga ni Pak Long. Ibadat rasa tak sedap. Sebab tu Ramadan ni tuan-tuan, kita kena tekan nafsu kita.
Baik ustaz, nak tekan tu dengan apa dia? Untuk mendapatkan kelazatan melakukan ibadat, untuk membersihkan diri supaya bertemu dengan Lailatul Qadar, nak tekan tu apa dia yang nak kena buat? Tiga. Ini habis dah. Tiga. Yang pertama Pak Long, sakibaki Ramadan ni Quran tolong baca sebagai kafarah kepada dosa kita. Tak payah malu tuan-tuan. Ustaz, saya ni tak boleh pi ustaz. Alright. Umur saya ada 38 dah ustaz. Quran tak boleh baca malu. Rasulullah mula belajar Quran umur apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang Jibril mengajak Nabi. Nabi sebut ma ana biqari. Aku tak reti baca. Kejadian tu, peristiwa tu berlaku pada tanggal berapa? Apa ni? Umur Nabi berapa tahun masa tu Pak Long? Umur berapa tahun? 40. Hati kita nak malu siapa? Tak reti orang putih malu. Tak reti Quran bangga. Tak ke gila? Ha? Malu tak reti bahasa Inggeris. Nak isi borang buku teks anak lah masa orang putih tak tahu buat balik borang main kat rumah malu nak isi kat sekolah mak ni lah mak biasa lah bab-bab sekolah ni mak pak korang tentang tak percaya cuba tengok mesyuarat PABG mak ke semua semua tu bukan janda tu ada laki belakang tu laki tak pi biasa terbang ke saya pun anak sekolah bini pi semua mak pergi ambil buku borang buku teks nak isi takti orang putih malu balik main isi di rumah dua lelaki bini dua-dua takti dia isi mak tu dia isi pak duduk kat luar tak rokok daun mak dia isi nak ni apa dia ni name N-A-M-E name nama oh nama cikgu hang ni orang Perak nama nama tulis nama. Mereka petak anda buat dua. Address. Adr. Apa dia ni? Adre. Laki dia duduk luar di tak okok daun. Laki lagi tak tiba. Dia tahu dia kemuk okok daun tu. Adre. Ni apa dia pula ni? Ni Pak Hang eh. Adre ni apa dia? Laki dia jawab tu yang dreh. Dia kekir lah. Sampai duduk kopi. Ada tu kalut tu. Hari ni hat dekat hang tu dah. Tak terih tu kopi ni tu. Selesai, terih JKK punya kolom. Dia meh nombor 3 tu, sek, S E X, sek. Sek. Hai. Bukan benda dalam kelambu pun nak kena cerita ni. Anak kata isi lah mak aku tak dapat buku tek. Sek. Hai, cikgu hang ni melampau ni. Semua benda dia nak tahu ni. Mak tak tahu nak tulis, tanya Pak Adi Tak Ogok Don. Abang, sek ni nak tulis apa? Okay, dia kata tulislah seminggu dua kali. Tulis seminggu dua kali. Sek tu jantina. Hang orang jantan ke? Jangan orang tina anak hang tu. Tak boleh kat lelaki dia tulis seminggu dua kali tu dah. Tulis seminggu dua kali. Tak boleh orang putih. Malu. Tak boleh Quran dalam salah. Adik kalut belum? Sebab tu yang pertama, nak tekan nafsu kita. Yang pertama, tolong Pak Long ni, melazimi Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai pendamping kita, sahabat kita, rakan kita. Ni yang pertama. Boleh? Saki baki Ramadan, jaga. Yang kedua, sedekah. Sedekah. Tuan-tuan, tuan-tuan percaya tak apa yang Nabi SAW tawarkan kepada orang yang rajin bersedekah? Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan percaya ke tak? Percaya, Ustaz, percaya. Tuan-tuan yakin tak dengan hadis Nabi ini? Saya bagi satu hadis Nabi SAW bersabda. Hassinu amwalakum bizzakat. Itu bab zakat tak apa. Wadau mardakum bisadaqah. Yang ni saya nak abang tuan-tuan. Nabi kata, dan ubatilah orang yang sakit itu dengan cara bersedekah. Soalan saya, tuan-tuan yakin tak bila tuan-tuan bersedekah sakit tuan-tuan Allah Ta'ala sembuh? Yakin ke tak?
Jangan tipu diri. Jawab betul-betul dalam diri. Jangan jawab terang. Tuan-tuan nak mohon malu. Lah tuan-tuan jawab dalam diri. Maklum, jawab dalam diri. Maklum, jawab dalam diri. Yakin tak bila kita bersedekah ni, penyakit kita Allah Ta'ala sembuh? Yakin tak tuan-tuan? Yang kena beriman dengan Rasul ni. Satu kisah di Kulim, Kedah. Tahun lepas saya pi tazkirah, saya pi kuliah. Bulan sebulan sebelum Ramadan, saya umum dalam kuliah tu. Tahun lepas saya kata, tuan-tuan, saya nak melancarkan wakaf untuk pembangunan surau pada bulan depan. Saya sedahlah, tuan-tuan yang nak bawa duit buat mai bulan depan. Habis saya kuliah, mai satu kakak ni kat saya. Dia kata, ustaz, bulan depan ustaz nak lancar wakaf untuk surau tu kan? Ya kak. InsyaAllah ustaz, doalah umur saya panjang, saya nak mai wakaf dalam bulan Ramadan ni. Saya kata, insyaAllah. Tahun lepas saya pergi lah bulan Ramadan. Bulan Ramadan saya pergi. Habis tazkirah, dia mesrah kat saya dalam envelope warna koko kan, warna putih tu. Serik, dia kata, ni ustaz seketui ni ambil. Saya pun pegang, saya kata, terima kasih kak. Dia kata, dalam tu ada 5,000 ustaz. Dia kata, insyaAllah. Tiba-tiba dia tengok pipi dia ni basah, ayak-ayak mata dia keluar. Saya kata, awak kak, kak teriak ni bersebar. Ustaz, doa lah ustaz lah. Saya ni ustaz pesakit kanser payudara. Doktor kata tak ada harapan apa dah ustaz. Tapi saya yakin, saya bisa tengok ceramah ustaz dalam YouTube. Ustaz kata orang yang bersedekah Allah Ta'ala ubat penyakit. Saya kata, kak, tu bukan saya kata, Nabi SAW yang sebut. Ayat mata dia makmum. Dia kata, saya nak beramal ustaz, saya nak beriman dan nak beramal dengan hadis tersebut. Saya kata, insyaAllah kak. Habis tu saya baca doa dekat dia, berkat Ramadan, berkat wakaf, sembuhlah penyakit. Saya kata, kak, setiap kali kak nak minum ayak, kak bacalah selawat syifa. Yakin betul-betul. Saya balik buat. Sebelum Ramadan baru ni saya jumpa dia. Dia mai jumpa saya dekat masjid Sungai Ulah. Dia kata, ustaz, Allah Ta'ala sembuh penyakit saya ustaz. Berkat wakaf, berkat sedekah, berkat Ramadan, berkat selawat syifa. Doktor kata saya bebas kanser. Ni saya bercakap dalam surau. Ni saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan yakin tak? Kita dengan Rasulullah ni tuan-tuan, hak Nabi abang. Kalau saya abang, mungkin saya mohon. Tuan-tuan nak duk percaya cakap saya. Saya manusia macam tuan-tuan, pemohon. Tuan-tuan duk angguk-angguk apa? Tuan-tuan berubah. Siapa tak nak bohong, cuba angkat tangan. Nak tengok muka pembohong. Awak tuan-tuan tak nak bohong. Tu hayat. Ya, ya, lengkap tu. Maklum, maklum tu. Maklum. Bila kena bohong dengan lelaki tak? Kerap. Saya pun bohong bini saya, tambah tuan-tuan. Ni duduk mana abang? Dekat dah, bila duduk minum kat kedai kopi ni. Tuan-tuan dengan pak tuan-tuan. Pak kita. Siapa tak nak bohong pak dia? Cuba angkat tangan. Saya ustaz, awak pak saya tak ada dah, betul ya lah. Cuba kena pak hang hidup. Pak hang pun kena bohong hang. Lah ni anak bohong kita, kita dah buat hangat. Saya anak saya kadang-kadang dia kencing saya lagu tu lah. Umat baru 6 tahun dia kencing lagu tu lah. Nak marah dia fikir, nak marah apa aku pun dia kencing pak aku. Lepas tu saya marah dia kali depan ayah saya, marah dia. Dia bohong. Cik-cik mohon. Pak saya dah dengar. Habis nak tepi, Allah yang marah sangat. Hang lu mohon aku tak marah lagu tu. Dia kata. Bapa tahu. Hang tu lagi kuat mohon aku. Mana hang mohon, hang lu marah. Nabi dia bukan mohon lagu kita. Nabi kata, kalau sakit, sedekah, niat. InsyaAllah, Allah sembuhkan penyakit. Terai tengok tuan-tuan. Lah ni kita ni masalah. Kena kutu dah sihat lagu mana?
Bagi pun biar padangan penyakit lah. Ni RM1. Penyakit macam-macam. Cimanis, darah tinggi, kolesterol, RM1. RM1 ni daripada dengan korak panah lalu tu yang panah dah RM1. Atas pada korak dengan panah tu tinggi sikit lah. Cimanis RM50. Ni RM1. Dah lah RM1. Ni tak saya niat lah nak wakaf untuk surau. Kita diingatkan RM1,000. RM1. Tak terima lah kau nak. InsyaAllah. Ni saya niat lima nama lah. Arwah Tok Wan, arwah Tok, arwah Pak, arwah Mak, saya. Seorang dua gubang lah. Dan Tuhan nak bebas neraka. Kok mana pun tak tahu. Bukan tak boleh. Cuma kelakar. Lawak. Dua gubang seorang. InsyaAllah tak nak doa lah kami syurga. Ha, masuk jamban lah. Pun sangit masuk syurga dua gubang. Sekian ni maklumkan. Yang ketiga apa tu? Hujung Ramadan ni. Perbanyakkan istighfar dan solat taubat. Quran, sedekah, solat taubat, istighfar. Penghapus kepada dosa. Kita tak mau jadi golongan yang celaka tu, Pak Dona. Nabi aminkan doa Jibril tu. Celakalah bagi umat hang. Binasalah bagi umat hang. Umat kamu. Yang masuk Ramadan, keluar daripada Ramadan, gagal mendapatkan pengampunan. Mahfum dia senang lagu tu, cerita lah. Kita keluar daripada Ramadan ni, tuan-tuan, nak bawa dosa ke, nak meraih pengampunan daripada Allah. Tuan-tuan fikir, saki-baki Ramadan yang duk ada ni. Boleh? Boleh, Pak Long? Boleh, Pak Long? Fikir, tengok, nak keluar nanti, nak bawa dosa ke, nak bawa pengampunan. Kalau bawa dosa, hang tak jadi golongan bertakwa. Hang takkan jadi golongan yang bersyukur. Hang akan jadi golongan yang celaka. Kalau hang tak bawa dosa, hang jadi golongan yang berbahagia. Fikir-fikirkanlah. Saki-baki Ramadan yang duk ada ni, tuan-tuan. Manfaatkan dia dengan sebaik mungkin. Suka saya katakan macam ni di akhir kalam. Suka saya katakan. Peluang kita duduk 8 hari ni, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan. Inilah peluang yang bermanfaat 8 hari lagi kita nak hidup dalam dunia ni. Apa yang tuan-tuan akan buat? Ataupun tuan-tuan ada satu orang kekasih. Isteri ke apa ke? Bayangkan Ramadan ni kekasih kita yang tempoh hayat hidup dia ada lagi 8 hari ya tuan-tuan. Kita nak duduk dengan dia. Lepas tu dia nak meninggalkan kita. Bagaimana tuan-tuan akan manfaat saki baki masa dengan kekasih tuan-tuan yang ada ni? Bini faham belum? Payah faham. Lah senang macam ni lah Pak Long. Pak Long menikah dua. Kau kaya gelak nampak? Orang lelaki ni. Hang sembang buat menikah dua nak mampu tiga hari lagi pun dia syok. Duk lah ICU ni wayar berselerat kot teh dada. Bukan dia sedap apa dah. Kepala katil tu Yasin ni. Tiba-tiba nurse duduk kemas katil sebelah duduk sembang. Nurse dua orang. Kampung aku ada janda umur baru 23. Dia hak tak sedap ni boleh tanya. Anak berapa jala tu? Anak mampus lagi 3 hari. Orang lelaki ni Pak Long, tiga benda dia cukup seronok. Ni saya nak habis ni. Cuma nak abang ni tiga benda orang lelaki seronok. Saya duk pergi ceramah saya tahu. Yang pertama yang orang lelaki seronok apa dia? Politik. Orang perempuan ni tak mau sembang bab politik. Orang lelaki ajak sembang bab politik. Tepuk meja sampai tengah malam dia mau. Yang kedua nak pergi sembang nama orang lelaki, sembang buat nikah dua. Tak berani cerita lain. Tak sembang dia mau. Sembang kedai kopi tu. Oi, dia berkata, hang dahsyat lah no. Ha, tunggu bapa. Dah hang berani kan nak nikah dua? Kira apa? Dah bini hang bagi ke? Dia siapa? Oi, dia kata kan. Habis sembang, bawa dia balik. Dia pergi kedai kopi pun tumpang orang. Sengkit haram motor pun tak ada. Pergi menyemang kedai kopi pun tumpang motor kawan. Sampai depan rumah dia kata kawan dia cerita tak orang tidak dekat tu sudah lah. Lejak tanah dia lah. Sembang buat nikah dua orang lagi dia lejak. Yang ketiga sembang buat ubat kuat. Turun tengah surau pun boleh sembang. Saya cerita. Saya ada bagi contoh. Saya kuliah di Sungai Petani. Ada satu surau. Saya bagi contoh buat ubat kuat ni. Saya kata nak orang perempuan nak niaga dengan mereka, jangan jual ubat kuat, jual ubat putih.
Abang lepa 3 botol ni mau tunjuk muka putih 3 tahun. Dia beli sekotak. Mai kat orang lelaki jangan duk jual ubat kuat apa nama ubat putih, dia terak nak beli lah. Kena jual ubat kuat. Tu saya bagi dah contoh. Saya kata tuan-tuan terapi sembang abang ada Pak Long. Yang ni Pak Long bukan nak sembang. Sebotol RM50. Tahan 4 bulan. Pak Long ambil ni 3 titik lah. Segelas air masak. Ubat ni Pak Long buat 3 titik lah. Minum segelas tu Pak Long 3 titik ubat ni. Dia menyanyi lagu Negaraku malam ni, pagi esok baru berhenti lagu tu. Saya bagi contoh lain kuliah tu, saya kata begitu. Pak Long jangan tertukar pula. Segelas ubat, 3 titik yang masak. Ni jahannam Pak Long. Malam tu tak tidur atas katil, tidur atas pokok nyok. Kata. Segelas yang masak, 3 titik ubat. Saya kata tuan-tuan pergi jual tengok, dia beli 10 botol. Habislah kuliah tu, habislah contoh. Habis kuliah saya nak naik kereta, 4 orang Pak Long tu ni ikut tepi dia. Ubat tak nak mana dia tak. Saya pun terlupa. Saya kata ubat apa lah. Tok kokor kan dah tu, hak 3 titik tu. Haa, saya kata Pak Long tu contoh. Dia kata haram. Ingatkan betul ni, dia kata. Tak kena ada abang ni dah. 4 orang mahal. Saya kata ubat Pak Long. Dia kata haduk tu. Haduk ada tu pun tak terbang dah hingga kat 3 tahun dia kata. Jekah pun terkejut sehat turun balik dia kata. Dia kata kalau ada abang lah. Cukup mau ubat kuat ni Pak Long eh. Tak ada orang lelaki. Nah Pak Long nak? Contoh. Pak Long menikah 2. Tiba-tiba Pak Long bini tak tahu kata Pak Long menikah 2. Adalah hari tu ada peluang lari balik pergi rumah nombor 2. Pak Long kata ni kat bini ni. Ni abang main pukul 2, pukul 7 abang nak balik. 5 jam yang boleh duduk. Saya nak tanya Pak Long, 5 jam tu Pak Long nak sia-sia tak masa tu? Kalau balik main rumah bini tua ni dengan himpun dia, duduk rumah bini muda baru menikah 4 hari. 5 jam ya duduk ada masa ni boleh lari ni. Tuan-tuan nak main himpun ke masa tu? Nak tengok TikTok ke celah tu? Nak baca Malaysia Kini ya? Tuan-tuan akan manfaat 5 jam tu sebaik mungkin. Buatlah apa tuan-tuan boleh buat. Tengok Netflix. Huh. Makan, nyembang, bergelak 5 jam. Bini muda. Allah. Pak Long pula umur kat 67 dah. Bini 28. Allah Pak Long. Tak duduk rumah 89 tu jalan macam kangaroo lah. Keluar bilik pun sebab King Kong balik rumah jalan. Hak ni 28 Pak Long. Contoh kata nampak karan elok pula. Ni nak sama terawih pula tak boleh lama lah. Jadi lagu tu lah kena manfaatkan Ramadan yang ada 8 hari lagi. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Tak payah duk kalut raya bila. Penetapan tarikh raya ni bukan serupa kita duk bincang nak buat penuri nikah anak kita. Serah dekat golongan yang pakar lah buat. Jabatan mufti ada. Jabatan agama ada. Jakim ada. Lepa topong, lepa habak, follow. Kaedah kata apa dia? Dalam sesuatu bidang tu, kena tanya pada ahlinya walaupun seorang dia jawab, follow dia. Saya nak tanya tuan-tuan, kereta tuan-tuan rosak, tuan-tuan pergi hantar kedai pomen. Seorang pomen kata, kereta hang ni yang duk menyentap ni, sebab dia punya lubang angin dia tersumbat. Pomen kata. 10 orang ustaz kata, dak, kena overhaul. Tuan-tuan ikut siapa? Faham ke tak ni? Bukan bagi perbandingan lagu tu pun tuan-tuan nak kena fikir. Kereta tuan-tuan menyentak, pomen seorang kata lubang angin hang tersumbat. Filter hang tu. Tukar filter tu clear lah. Cuci-cuci sikit. 10 orang ustaz kata, dak, kena overhaul. Tuan-tuan nak ikut ustaz kan nak ikut pomen? Pomen dia tak? Main bak hukum pula, tuan-tuan tanya, seorang ustaz kata haram, 20 orang lawyer kata tak haram. Tuan-tuan nak ikut siapa? Ha. Lah ni tuan-tuan follow ahli dia lah penetapan tarikh raya. Tuan-tuan jangan duduk ingat. Orang kata raya-raya. Tak raya sudah. Lewat sehari bukan lewat setahun. Dia ingat macam lewat setahun. Nak awal pun sehari, nak lewat pun
sehari, bukannya setahun. Dah nak pergi tak ada beli ayam, beli dia dia. Masalah apa lah beli ayam, nak masalah nak tahu apa. Kalau katalah kaya lepas kata hari Sabtu, kata ada yang kata hari Jumaat, tuan-tuan beli tiap-tiap ayam hari kami hampa ke darah. Kalau raya hari Sabtu pun ayam tu bukan nak hidup balik. Kalut. Dah bayu baju raya buat lah tiap-tiap. Allah. Kalut benda tak perlu kalut. Hak benda perlu kalut dia tak kalut. Sekian dimaklumkan. Cukup dekat tu dulu tuan-tuan. Lah. Wallahu'alam. Saya nak berhenti dekat ni dulu tuan-tuan. Jadilah melampau. Mau lama-lama pun melampau. Bukan boleh masuk syurga hari malam ni. Kalau kita tazkirah sampai 3 jam. Lainlah keluar dari surau masuk syurga. Ha, tu tak apa. Ceramah 4 jam pun. Jadi cukup sekadar itu dulu. Manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kebaikan untuk diri saya dan diri tuan-tuan semua dalam Ramadan pada tahun ini. Amin. Amin. Ya Rabbal. Jadi sebelum saya nak tangguh tuan-tuan, ada 3 benda yang saya nak umumkan. Yang pertama sekali tuan-tuan tengoklah dekat pintu-pintu keluar tu ada tabung besi. Daripada Yayasan Ar-Riyadah, dia tulis tuan-tuan tu tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Dekat tabung ni Pak Long, saya nak minta tolong kepada satu kakak ni. Dia ni anak murid saya. Dia ni tuan-tuan Allah Taala uji dia. Dia ada 2 beradik, dia dengan abang dia. 2 beradik lepas ni tuan-tuan, ada mak dengan ayah yang terlantar sakit. Pak kanser, mak stroke, dua-dua duduk lena atas katil. 2 orang ni duduk belah, dia apa kerja apa tak ada. Bila dia duduk jaga ni tuan-tuan, 2 orang ni, tiba-tiba 4 bulan lepas, abang dia ni meninggal dunia, tinggal dia seorang. Tuan-tuan bayang, 2 beradik, abang meninggal dunia, mak dengan pak duduk sakit. Dia ni balik pergi duduk jaga mak pak dia. Sebulan setengah lepas tu pak dia pula meninggal. Dia bela mak dia, ada anak 5 orang, kerja tak ada. Suami dia tu kerja lah, duk kerja kampung, misi rumput, ambil upah meracun, anak 5 orang. 3 minggu lepas suami pula meninggal dunia. Tuan-tuan bayang, anak 5 orang. 3 mengaji, 2 tak mengaji baru ni sebab tak ada duit nak bayar yuran. Saya tahu, saya telefon pihak sekolah, saya suruh bagi mengaji. Jadi tuan-tuan boleh faham tak keadaan kau tu? Anak tak pergi mengaji kerana tak boleh bayar yuran. Seorang mahatafiz, seorang sekolah agama. Saya kata dekat dia, tak apalah kak, saya tolonglah. Saya dah bagi dah bantuan awal untuk Ramadan ni. Dia duduk belah mak dia lah ni. Kerja apa pun tak ada, anak duduk mengaji. Malam ni saya ada hajat sikit lah dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada lebihan rezeki untuk kakak tu, bubuhlah dalam tabung tu. Nampak lah nak? Untuk kakak tu, bubuhlah dalam tabung tu. Tuan-tuan lintas kat depan tu, rabah dalam bukit, dah banyak dah bubuhlah. Ni bukan saya nak ugut tuan-tuan, tak. Cuma nak pesan. Banyak dah orang duduk lintas depan tabung tu, duit ada dalam poket, dia tak buh. 2 hari lepas tu meninggal. Maksudnya ni bukan nak urut ni. Nak pesan. Sebab saya tak mahu benda yang duduk berulang tempat lain tu terjadi kat tempat ni. Tuan-tuan. Sebab raya dekat dah. Hak tu lah. Tuan-tuan nak try, cuba tengoklah malam ni. Bagi raya, orang baca, orang dengar lagu raya, kita dengar talqin lagi ni. Ni bubuh dah Pak Long lah. Pak Long kan, bubuh lah. Ubuhlah dekat mana yang tuan-tuan mampu. Yang kedua, dekat bawah sana, kat kereta saya sana, saya dah bawa resip wakaf yang saya dah maklumkan awal tuan-tuan. Saya bulan Ramadan ni duk cari duit sikit tuan-tuan ni, nak renovate surau pondok arwah Tok Wan saya. Tok Wan saya dia ada pondok tuan-tuan, nama pondok Hutan Palai. 76 tahun dah berdiri atas muka bumi ni. Jadinya bila 76 tahun kita ada satu surau. Surau ni dibina pada tahun 98. Sejak tahun 98 tu tak pernah ada langsung penambahbaikan. Surau ni dia bertaraf masjid ghairu jami'. Dia boleh i'tikaf, dia boleh buat semua yang tak boleh buat malam Jumaat dia tak ada. Diguna oleh tok-tok pondok, diguna oleh pelajar tahfiz, diguna oleh pelajar-pelajar sekolah agama. Satu waktu ni ratus orang yang duduk semayang, ratus orang yang duduk i'tikaf setiap waktu tuan-tuan.
Subuh 100 orang lebih. Tentang nak pergi cari mana surah masjid ada kat kampung kita. Subuh dah 100 orang lebih. Jadi lah ni kita nak renovate. Dia dua tingkat. Tingkat atas ni tak boleh guna dah tuan-tuan. Taif yang teruk. Atak tu pun tunggu hari nak terjun atas kepala kami. Alang dia kayu ni anak-anak ke darah. Hak bahagian bawah pun teruk dah. Kapek. Aircon. Baru ni tok tu mebak tu. Aircon kita ni canggih juga. Jadi tak buat tu. Tak buka, sejuk. Buka hangat. Saya kata, Tok sahabat Zat, saya nak pergi jumpa dengan geng guang ke payang tu. Nanti saya habak kat mereka. Tapi habak lah kat mereka, so mereka tolong. Tok tu kata lagu tu. Kalau ikut, saya tak mau main habak pun. Tapi Tok tu pesan. Wasiat tu, tuan-tuan. Tuan-tuan tak tu ni berdosa orang tua tu. Bilik ayak surau kami dengan bilik ayak tuan-tuan jauh beda. Bilik ayak kami nak masuk jamban, tak kaki atas lantai terus, dia pergi hantar depan jamban. Bangkit gabuih bungkuk masuk berak eh. Jadi tuan-tuan, nak renovate lah benda tu, nak renovate. Tuan-tuan faham lah tu. Tuan-tuan faham lah. Teruk sangat dah tuan-tuan ni. Surah tuan-tuan ni walaupun lama tapi nampak kemah lagi lah. Berbanding dengan surah kami. Jadi tuan-tuan, lah ni proses renovation dah bermula dah. Duit tak ada lagi, tapi saya kata mula. Duit yang saya dapat bulan Ramadan ni, saya nak belanjakan kesemuanya dalam bulan Ramadan ni. Dia ada lagi lah pembangunan tahfiz, pembangunan pondok keseluruhan 3.5 juta. Tapi bulan Ramadan ni saya fokus 500 ribu tu dulu untuk nak renovate. Jadi tuan-tuan kalau ada berhajat malam ni, macam saya kata tadi, tuan-tuan ada siapa yang sakit apa nak wakaf, resit wakaf ada dekat kita saya sana. Ada yang RM20, ada yang RM50, ada yang RM100. Tuan-tuan bagilah dekat mana yang mampu. Tahun lepas saya main kutip kat tuan-tuan untuk buat surau cawangan Ariadah di Alok Start ni, ingat tak? Surau tu dah guna dah jalan lah. Tahun 2019 kita buat masjid di Yala. Masjid tu dah siap dah. Tahun ni saya nak renovate surau tu. Saya harap insya-Allah kita boleh siapkan dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan. Nah, dana tu kita boleh cari dalam bulan Ramadan ni insya-Allah. Dan yang terakhirnya di bawah sana juga dekat kita saya ada top koko, tuan-tuan boleh dapatkanlah. Nah, tuan-tuan untuk anak-anak apa semua. Dan saya nak pesan, kalau tuan-tuan ada anak yang nak belajar puasa Ramadan ni, tuan-tuan amalkan. Anak saya umur 5 tahun tuan-tuan, 23 hari dia puasa tahun lepas. Saya pun tuan-tuan setiap pagi tok koko ni segelas, ayam masak 2 gelas, kurma 2 biji. Hak tu yang saya nak makan dekat lah, kurma. Kurma pun ambil yang mekjul tu, yang besar sikit tu. Tuan-tuan ada duit belilah kurma hak mahal sikit, kan kena kut. Ni duit berlambak ratus ribu dalam akaun bank, pergi beli kurma hak macam nak expired, tak expired. Hak baru ni saya makan tu kurma tu, nak kata expired pun tak tahu ke mana. Dia kedut pelik kurma tu pun. Kurma tu pun dah kedut dah. Yang ni ni pelik nak kedut macam kulit telur ni geruh kita nampak hitam tu nak. Ada duit. Belilah hak mahal sikit duk kedekut. Ajua ke mekjul ke belilah. Duk kira apa duit tu ada. Kalau tak ada duit tak apa lah. Ni ada duit kedekut nak makan. Buka puasa beli udang kat pinggan RM5. Duit ada RM200,000 ni kan. Hang cuba beli kan udang tu. Ekor macam cabang terbir. Jadi hang tu gatal. Gatal apa hang kena kut. Cuma orang beli tu kedarah tak cukup pinggan. Saya amal yang tu Pak Long. Alhamdulillah. Anak saya umur 5 tahun 23 hari. Ni tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan lah kot nak belajar puasa penuh tahun ni kan. Amal lah tu. Ha, senang lagi tu lah nak buat. Tuan-tuan ni bukan berapa boleh harap juga kan. Dia dapatkan di bawah sana insya-Allah harga RM22. Wallahu alam, saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Selamat bertemu dengan Lailatul Qadar. Doa banyak-banyak tuan-tuan. Allahumma rzuqni Lailatul Qadri. Ya Allah, rezekikan aku untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Insya-Allah tuan-tuan, dan saya ucapkan selamat menyambut lebaran Aidil Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ghaffar, ya Karim. Tuhan yang maha pengampun di atas segala dosa hamba-hambanya. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Sesungguhnya dosa kami mengenung tinggi, tetapi kami tidak lupa bahawa pengampunanmu itu melangit luas, ya Allah.
Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sama ada mereka masih hidup ataupun telah pergi meninggalkan kami, ya Allah. Jika ibu dan ayah kami masih hidup, Engkau panjangkanlah usia ketaatan mereka, ya Allah. Jika ibu dan ayah kami telah pergi, ya Allah, Engkau jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga, ya Allah. Jangan Engkau jadikan kubur mereka sebagai lembah dan lembah api neraka. Ya Allah, ya Rabbana, ya Azim, Engkau panjangkanlah usia kami, ya Allah. Panjangkanlah usia kami, ya Allah. Panjangkanlah usia kami, ya Allah. Panjangkanlah usia isteri-isteri kami, ya Allah. Suami-suami kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Berikanlah kesempurnaan kesihatan kepada kami, ya Allah. Engkau jauhkanlah kami daripada segala penyakit yang berbahaya, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau murahkanlah rezeki kami, ya Razak. Jika rezeki kami di atas langit, Engkau turunkanlah ia, ya Allah. Jika ia dalam bumi, Engkau keluarkanlah ia, ya Allah. Jika ia jauh ke dekatkanlah ia, ya Allah. Jika ia sikit, Engkau banyakkanlah ia, ya Allah. Jika ia sulit, Engkau permudahkanlah ia, ya Allah. Jika ia banyak, Engkau berkatilah ia, ya Allah. Jika ia haram, Engkau sucikanlah ia, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau tunaikanlah segala hajat-hajat kami, ya Allah. Angkatlah kami di dunia dan di akhirat. Darjat kami ini diangkat, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tunaikanlah segala hajat kami, ya Allah. Sesungguhnya kami banyak hajat, ya Allah. Hanya-Mu sahaja, ya Allah, Maha menunaikan hajat segala hamba-hamba-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tutupkanlah segala keaiban kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan kubur kami sebagai taman syurga, ya Allah. Ringankan azab sakaratul maut kami, ya Allah. Permudahkanlah hisab kami di akhirat kelak, dan permudahkanlah kami untuk meniti di atas titian sirat-Mu, dan jadikanlah kami di antara ahli-ahli syurga-Mu. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan, ya Allah, Engkau berkatilah kami dalam saki-baki Ramadan yang ada ini, ya Allah. Warzuqna lailatul qadri, dan pertemulah kami dengan lailatul qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal